Siapakah yang lebih indah daripada perkataan, melebihi daripada indahnya perkataan seseorang yang mengajak kepada Allah, kemudian beramal saleh, dan ia berkata, sesungguhnya aku bahagian daripada orang Islam. Tidaklah sama kebaikan dan juga keburukan. Balaslah dengan yang terbaik. Dan bila mana terjadi antara kamu dengan orang lain permusuhan, maka dilihat daripadanya satu keakraban atau hubungan yang baik. Yang demikian tidak akan didapat kecuali kepada orang-orang yang bersabar dan orang-orang yang memiliki nasib yang baik. Hadirin hadirat, di dalam kehidupan keseharian kita ada 3 amalan yang terkait dengan tubuh badan kita. Yang pertama, amalan hati. Yang kedua, amalan lisan. Yang ketiga, amalan tubuh badan. Lisan mempunyai lembaga tersendiri di dalam beramal, khusus. Hati juga demikian, dan juga tubuh badan, mata, telinga, tangan, kaki, kemaluan, perut, juga bahagian daripada lembaga tersendiri yang ada kepada manusia yang dituntut kepadanya amal yang baik dan mengelak daripada amal yang buruk. Dengarkan ada. Diasingkan lisan daripada anggota badan, walaupun ianya adalah bahagian daripada organ, disebabkan oleh karena keseluruhan daripada anggota badan ini tidak boleh bercakap. Yang boleh bercakap hanya lisan sahaja. Oleh karena lisan ini mengungkap apa yang ada kepada seluruh keseluruhan kepada tubuh badan, maka diasingkan daripada anggota badan yang lainnya dengan memiliki lembaga tersendiri perbuatan lisan. Jadi ada berapa perbuatan terkait dengan manusia? Ada 3 perkara: perbuatan lisan, perbuatan tubuh badan, dan perbuatan hati. Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini menyentuh tentang amalul lisan. Wa man ahsanu qawlan, siapa yang lebih indah perkataannya? Perkataan di sini adalah amalan daripada lisan. Lisan ini bila mana mengeluarkan kata-kata, terkadang kata-kata itu menggembirakan orang lain, terkadang kata-kata itu menggalakkan orang lain untuk beramal baik, terkadang kata-kata itu memberikan tambahan informasi dan maklumat atau ilmu kepada orang lain. Ini semua adalah kata-kata yang baik. Adapun kata-kata yang tidak menambahkan apa-apa, la menambahkan kegembiraan, wala menambahkan ilmu, wala menggalakkan orang lain untuk berbuat kebaikan, ini kata-kata kosong. Kata-kata kosong, umpamanya cerita atau dia berkata, bercakap tentang, dia explain cara memasak tom yum, contoh. Ini cerita panjang kata-katanya, ya kan? Dia tidak menambahkan apa-apa, la ilmu pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini adalah kata-kata yang biasa, tidak merupakan kata yang buruk, bukan juga perkataan yang membawa kebaikan, karena ini adalah hanya sekedar perkara yang bersifat harus. Di situ ada kata-kata yang buruk, yang menyakitkan orang lain, yang menggalakkan orang lain berbuat kejahatan, ataupun kata-kata yang menyusahkan kepada orang lain, maka itu termasuk kata-kata yang buruk. Kata-kata yang baik ini, yang terbaik sekali daripada semua kata-kata adalah ajakan orang kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bermakna di situ ada kata yang baik, ada kata yang lebih baik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa yang lebih indah perkataannya melebihi daripada kata-kata orang yang mengajak orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala, ianya merujuk kepada orang yang menyeru orang lain kepada Allah. Siapa orang yang menyeru orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala? Adakah hanya terhad kepada pendakwah? Orang yang berceramah? Siapa saja yang mengajak orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk daripada golongan ini. Termasuk al-muhadzin. Orang yang memandangkan adzan. Karena orang yang memandangkan adzan, hayya 'alas shalah, diajak orang untuk datang pergi ke masjid supaya melakukan amal ibadah salat, maka muadzin juga termasuk daripada orang yang terbaik perkataannya karena mengajak orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muadzinin afdalun nasi a'naqan yaumil qiyamah." Para muadzin itu orang yang paling tinggi lehernya nanti di hari kiamat. Paling tinggi leher, simbol orang yang paling hampir untuk mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia kalau tinggi, dia paling nampak dan paling kelihatan dan paling dekat dengan apa yang ada di atasnya. Kalau rahmat ini turun, pertama yang turun adalah al-muadzin. Golongan al-muadzin. Oleh sebab yang demikian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang muadzin. Akan tetapi kata baginda Rasulullah mengatakan baginda mengatakan di akhir zaman nanti al-muadzinin tidak lagi menjadi keutamaan bagi seseorang, melainkan dialihkan kepada orang lain, yakni orang-orang yang tidak cukup syarat untuk menjadi muadzin. Ketahuilah bahwasanya golongan muadzin itu adalah golongan orang yang dagingnya diharamkan oleh Allah daripada api neraka. Jadi bertugas sebagai muadzin ini adalah satu tugasan yang mulia. Tugasan yang mulia. Apa sebabnya? Karena mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang perkataan juga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan seseorang ini diambil janji oleh Allah kepada hamba-hambanya supaya manusia berkata yang baik dan mencegah lisan daripada berkata yang tidak baik. Wa qul li ibadi yaqulu billati hiya ahsan. Qul, katakan wahai Rasulullah Muhammad kepada hamba-hambaku, hendaklah dia berkata yang baik. Wa qulu lin-nasi husna, berkatalah kepada orang dengan kata-kata yang baik. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan tentang kata yang baik di dalam Al-Qur'an. Katanya wa daraballahu madalan. Allah memberikan perumpamaan, kalimatan, satu kalimat, kata-kata yang baik. Kalimat yang baik. Kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha bis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi idzni rabbiha. Perumpamaan kata yang baik itu umpama pokok yang akarnya itu kuat di bawah, batangnya menjulang ke langit, dipenuhi dengan buah-buahan, tumbuh buah-buahan dengan izin Tuhannya. Kalimat yang baik digambarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dengan pokok yang kuat dan menjulang ke langit. Ianya adalah memberikan gambaran kepada kita, kalimat yang baik itu bila mana keluar daripada lisan seseorang, kesannya itu akan meluas seperti mana pokok yang akarnya kuat, batangnya meninggi ke langit dan berbuah. Puncanya adalah daripada kalimat yang baik.
Walaupun yang dimaksudkan pada kalimat yang baik pada ayat ini adalah dimaksudkan adalah kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, ya, karena ia adalah merupakan akar kepada segala amal perbuatan berpunca daripada kalimat at-tauhid sebagai ikrar iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang juga merujuk kepada segala perkataan yang baik yang membawa implikasi yang baik kepada orang lain. Qulul linnasi husna, berkatalah kepada orang dengan kata-kata yang baik. Di antara kata-kata yang baik adalah kata-kata yang menghibur atau ikhlas surur. Ikhlas surur, memasukkan kegembiraan kepada orang lain hatta dengan kata-kata. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala di dalam Asmaul Husna namanya Al-Jabbar. Al-Jabbar itu salah satu maknanya Al-Jabbar yang menutup, ya. Allah mabirliwarhamni wajburni dalam salat kita baca Allah mabirliwarhamni wajburni, tutuplah aku, maksudnya tutuplah kegelisahan aku, tenangkanlah kerisauan aku, yakni angkatlah hal-hal yang mengganggu, menggelisahkan aku. Ini jarul khawatir, yakni bermakna mengangkat kegelisahan, kerisauan, kesusahan orang lain hatta dengan kata-kata. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, amal apa yang paling baik?" Katanya, "Memasukkan kegembiraan di hati orang yang susah." Walaupun dengan kata-kata. Datang seseorang dilihat oleh baginda Rasulullah mukanya dalam keadaan susah. Dinampak berada di masjid, dinampak mukanya dalam keadaan murung, yakni sedang menanggung sesuatu, sedang berada dalam keadaan tidak tenang, dihampiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. "Kenapa aku nampak kamu dalam keadaan murung yang susah?" Katanya, "Ya Rasulullah, aku ini dalam keadaan gelisah, yakni stres, dan aku ini dipenuhi dengan hutang." Bila mana berada dalam keadaan stres, ditambah lagi berada dalam keadaan hutang, maka dia akan menjadi beban pikiran. Kata baginda Rasulullah, "Maukah kamu aku tunjukkan kepada kamu satu perbuatan yang kalau kamu lakukan, Allah akan angkat kesusahan kamu dan Allah akan bantu untuk kamu membayar hutang." "Galmahmu wahai Rasulullah," kata Nabi, "di waktu pagi dan petang bacalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghadabatid dain wa qahril rijal." Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada al-ham wal hazan, kesusahan dan kesedihan. Dan aku berlindung kepadamu daripada kelemahan dan malas. Aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut, dan juga berlindung kepadamu daripada sifat bakhil. Dan aku berlindung kepadamu daripada masalah dengan hutang yang banyak, dan daripada tekanan orang-orang yang zalim. Maka dibaca doa tadi oleh sahabat tersebut, memang benar apa yang berlaku kepadanya, diselesaikan hutangnya dan berangkat kesusahannya. Yang menarik pada peristiwa ini adalah baginda Rasulullah menghibur orang yang susah. Bahagian daripada kata-kata yang baik yang perlu menjadi amalan kepada kita adalah kata-kata yang bersifat doa, barakallahu fika, semoga Allah memberkati kamu. Kalau berjumpa dengan seseorang seronok jumpa dengan kamu, jangan mengeluarkan kata-kata yang menyusahkan kepada orang lain. Kamu lagi, kata-kata ini adalah akan menyusahkan kepada orang lain.
dugaan kepada kita semakin berat dengan kata-kata bila mana kita berhadapan dengan orang yang mengusik emosi kita dan menguji kesabaran kita, khususnya bila mana kita berhadapan dengan orang yang meminta-minta. Terkadang meminta-mintanya dengan cara yang tidak sopan atau mungkin dengan cara yang kasar. Hati-hati daripada mengatakan kata-kata yang menyakitkan perasaan orang yang meminta. Kita dituntut untuk memberi atau tidak memberi, tapi tidak dituntut untuk mengata kepada orang yang meminta kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim menyentuh tentang orang yang memberi pemberian, tetapi amal ibadah pemberian sedekah itu akan terbatal pahalanya kalau dia mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan perasaan orang yang meminta. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang beriman, janganlah kamu membatalkan pahala sedekah kamu dengan al-man wal adha. Al-man, orang yang mengungkit ihsannya kepada orang. Al-adha, kata-kata yang menyakitkan perasaan orang yang kita beri sedekah kepadanya. Kita bila mana mengungkit ihsan kita kepada orang yang kita beri, terbatal kita punya ihsan. Dan kita bila mana mengata kepada orang yang kita beri, terbatal juga sedekah yang kita beri kepadanya. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adzan. Berkata yang baik atau memaafkan kepada orang yang meminta bila mana tidak sopan lebih baik daripada kamu memberi kepada orang yang meminta yang tidak sopan, tetapi kamu mengata kepada dia. Hatta pemberiannya itu satu bag isinya duit. Satu bag isinya duit. Kemudian dikatakan, habis pahala itu bag satu duit diberikan kepada orang tersebut kalau dia mengata hatta satu kalimat. Kalaupun kita tidak mahu memberi, maka berkata yang baik. Qaulun ma'ruf, berkata yang baik. Yani, teman, lain kali, tidak hari ini, mungkin orang lain boleh beri kepada kamu, katakan yang baik. Kalau orang yang meminta tadi mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati, ah, kereta, dia besar, duit tak keluar, contoh, ataupun diberi, tapi yang meminta tadi mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, tak seimbang pemberian kamu dengan kekayaan yang kamu ada, contohnya. Walhasil yang mengusik, kita punya emosi. Kata Allah, qaulun ma'ruf, berkata yang baik, atau memaafkan. Maksudnya maafkan apa? Kalau kita punya emosi diuji dengan kata-kata yang menyakitkan hati, maafkan dia. Kalau tidak, kalau kita maki atau kita mengata, dengan kita tidak memberi, kita pun sudah berdosa dengan mengata. Kalau kita memberi dan mengata, habis pahala pemberian yang kita beri kepada dia, tidak ada ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahaya lisan akan membatalkan pahala sedekah yang kita berikan kepada orang. Dan dengan demikian kalimat ini menentukan amal kita ini terangkat kepada Allah ataupun terbatal. Sedekah perbuatan tangan atau harta kita sedekahkan. Amal baik kan? Lisan bercakap, maki kepada orang itu khalas, batal. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Aktsar akhta' bani Adam lisamin lisani au kama qala." Paling banyak perbuatan salah dilakukan oleh anak-anak Adam lisannya. Oleh sebab yang demikian, baginda Rasulullah SAW
ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kita berhadapan dengan berbagai macam masalah, apakah jalan yang paling selamat daripada fitnah, daripada musibah, daripada segala pancaroba keadaan zaman? Apa jalan yang paling selamat? Ya Rasulullah, man najah? Ya Rasulullah, apa yang menyelamatkan kita? Nabi menjawab, pertama, amsik alaika lisanak, cegah kamu punya lisan. Amsik, cegah. Apa sebabnya? Sebab lisannya suka bercakap. Disuruh cegah, amsik alaika lisanak. Wal yasa'ka baituk, dan banyaklah kamu diam di rumah. Wabki ala khatiatik, dan tangisilah perbuatan dosa. Hadirin hadirat, lisan mempunyai bahaya yang besar, pada masa yang sama mempunyai darjat yang tinggi. Bergantung kepada kita bagaimana menggunakan lisan, implikasinya akan kita lihat dengan bentuk yang macam mana kita gunakan lisan, adakah yang baik atau sebaliknya. Maka yu'min billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Karena siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, berkata yang baik atau diam. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, "Wal kalimatu thayyibatu shadaqah." Satu kalimat yang baik itu nilainya sedekah. Di antara keseluruhan kalimat yang baik, yang paling baik adalah mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Siapakah yang lebih indah perkataannya, melebihi daripada indahnya perkataan orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala? Baik, kalau dia tak boleh mengajak dengan lisannya, dia ajak dengan punya tangannya. Hantar melalui SMS. Ada majelis Asmaul Husna di Masjid Al-Bukhari setiap minggu kedua dan minggu keempat, dia hantar jemputan. Dia mengajak orang kepada Allah. Lisan sekarang ini sudah dengan juga dengan tangan atau dengan telepon, ajak orang untuk hadir majlis, mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian setiap orang mempunyai peluang untuk mendapatkan perkataan yang terbaik di sisi Allah dengan mengajak orang kepada Allah melalui hadirnya acara-acara yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amila salihan, dan beramal saleh, wa qala innani minal muslimin, dan berkata saya adalah orang Islam, bangga dengan dirinya sebagai seorang muslim, dengan identitinya sebagai seorang muslim. Dia bangga. Bila mana orang bangga dengan perkara yang batil, kenapa tidak boleh bangga dengan perkara yang hak? Bila mana orang bangga dengan maksiat, kenapa kita tak boleh bangga dengan taat? Wa qala innani minal muslimin, dan mengatakan saya bahagian daripada orang Islam. Orang Islam sekarang dituduh macam-macam. Dituduh teroris, dituduh mengganas, dituduh pemalas, dituduh tak beretika, dituduh macam-macam. Sampai istilah Islam fobia. Adakah dengan suara-suara ini semua kita menyembunyikan identiti kita? Di zaman jahiliyah yang menjadi corong yang cakap itu Abu Jahal, Abu Lahab, semuanya mengajak sembah kepada berhala. Muncul seorang namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dia seorang dikelilingi dengan orang yang menyembah kepada berhala, mengajak kepada kekufuran, dan mengecam kepada hal-hal yang fitrah. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya nabi diutus oleh Allah mengajak kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak sembunyikan identitinya. Dia tidak malu untuk menunjukkan dirinya sebagai seorang Islam. Ya, memang pertamanya ditekan, dihujat, diganggu, disakiti, dilempari, macam-macam yang ada pada beliau. Wa qala innani minal muslimin.
bangga dengan mengatakan diri sebagai seorang Islam dengan menampilkan Islam yang sebenarnya. Jangan karena orang hantam Islam kita takut untuk mengaku diri kita sebagai seorang Islam. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'an, tidaklah sama perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Idfa billati hiya ahsan, balaslah orang itu dengan yang terbaik. Di dalam kaidah pergaulan kita dengan orang lain adalah kita bersikap baik dan tidak bersikap jahat. Dan kita bila mana berhadapan dengan sikap jahat daripada orang, tidaklah sikap itu mengundang kita berbuat perkara yang sama. Di dalam kaidah fiqh dikatakan al-dararu yuzal, perkara yang berbahaya itu perlu untuk dielakkan, dihilangkan. Akan tetapi al-dararu la yuzalu bid-darar, perkara yang bahaya, perkara yang jahat tidak boleh untuk dielakkan dengan perkara yang jahat juga. Kesalahan tidak boleh untuk diselesaikan dengan kesalahan. Idfa billati hiya ahsan, balaslah dengan yang terbaik kepada orang yang berbuat jahat. Jangan kita menipu kepada orang yang menipu kepada kita. Jangan kita berdusta kepada orang berdusta kepada kita. Jangan kita mencuri kepada orang yang mencuri harta kita. Karena membalas kesalahan dengan kesalahan menambahkan kesalahan itu. Idfa billati hiya ahsan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam berhadapan dengan berbagai macam dugaan yang dihadapi oleh beliau. Dalam peperangan Uhud, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam nampak jenazah Sayyidina Hamzah yang syahid dalam peperangan itu. Dalam keadaan dadanya terbelah, jantungnya terkeluar. Lalu kemudian Nabi bersabda, saya akan balas orang yang berbuat ini dengan 70 orang daripada mereka. Kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala, adanya wa in aqattum fa'aqibu mithli ma uqibtum bih wa la in shabartum la huwa khairun lis-sabirin. Wasbir wa masabuka illa billah. Kalau kamu ingin membalas, balaslah sesuai perbuatannya. Tapi bila mana kamu bersabar, maka kesabaran itu lebih baik bagi kamu. Sabarlah, sesungguhnya kesabaran itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah memberikan kepada Nabi dua pilihan. Dan pilihan daripada Allah tentunya adalah baik, hanya saja yang satu lebih baik. Berdasarkan dengan pilihan, Nabi berhak untuk memilih yang mana, balas atau bersabar. Hanya bezanya, yang sabar lebih baik di sisi Allah. Allah berfirman di ayat ini, idfa billati hiya ahsan, balaslah orang dengan yang terbaik. Kalau kita ada pilihan balas kepada orang yang baik atau yang lebih baik, kita digalakkan untuk memilih yang lebih baik. Bagaimana kita boleh membalas kepada orang dengan yang lebih baik? Sudahlah orang ini berbuat jahat kepada kita, tetapi masih kita diminta oleh Allah untuk berbuat kepadanya dengan yang bukan baik, yang lebih baik. Selagi kita mengukur kesalahan orang itu kepada kita, besarnya kesalahan yang kita nampak daripada orang itu, selagi itu kita sukar untuk berbuat yang lebih baik terhadap orang tersebut. Sebab motifnya, kita tengok dia punya silap, dia punya salah. Tapi bila mana kita menimbang apa yang kita dapat daripada Allah, akan sikap kita kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, maka kita akan melihat
dan meyakini yang diberi oleh Allah tentunya lebih besar daripada apa yang telah dilakukan oleh orang itu kepada kita berupa kejahatan. Yakni, bila mana seseorang menyikapi kepada orang dengan yang lebih baik, dengan menimbang apa yang dia dapat pemberiannya daripada Allah, akan membantu kepada dia untuk bersikap yang lebih baik. Tetapi bila mana dia menimbang kesalahan orang dengan besarnya kesalahan orang itu, kalau dia tidak boleh berbuat balas jahat kepada dia, dia akan menuntut balas dengan sikap yang adil, yaitu tuntut hak. Walaupun ianya baik, tetapi tidak lebih baik dengan bila mana melihat apa yang dia dapat daripada Allah Subhanahu Wataala. Pada ayat tadi Nabi ada dua pilihan: balas sikap adil, sabar sikap ihsan. Maka Nabi lebih memilih ihsan berbandingkan kepada sikap adil, walaupun kedua-duanya baik, namun yang kedua adalah lebih baik. Ala tasawil hasanatu wal sayyi'atu fa'idatu hi ahsan فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Bila mana ada perselisihan antara kamu dengan seseorang, maka seakan-akan dia menjadi kawan yang akan. Kalau tadi berhadapan dengan kesalahan orang, ini kalau kita berhadapan dengan musuh, bagaimana diplomasi kita dengan musuh? Musuh jangan dijadikan lawan, tapi musuh jadikan dia strategi kita dengan musuh yang boleh mengelak daripada kejahatan dan keburukan musuh. Kalau kekal musuh-musuh tetapi tidak mendatangkan keburukan kepada kita, bagaimana? Hatta musuh kita perlu ada hubungan diplomatik, perlu ada hubungan yang mengelak daripada keburukannya. Daripada kita berperang, baik kita kekal bermusuhan dan saling perbaikan dalam batasan tertentu tanpa melibatkan kepada perkara yang lebih dahsyat mubaratnya bila mana kita jadikan dia sebagai lawan karena permusuhan kita dengan dia. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan seorang bernama Uyainah ibn Husain. Ini orang jahat. Datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan ini orang perangainya buruk. Biksa Ibnul Ashir atau Akhul Ashir. Ibn Husain ini adalah orang yang perangainya jahat, perangainya buruk. Tapi Nabi jumpa dengan dia, disambut oleh Nabi dengan lemah lembutnya, dengan sopannya, dengan kata-kata indahnya Nabi, dengan senyumannya. Selesai dia pergi, Nabi masuk balik ke dalam. Siti Aisyah berkata, ya Rasulullah, tadi engkau mengatakan tentang Uyainah bin Husain dengan kata-kata yang mengatakan itu orang buruk perangainya, tapi kamu jumpa dengan dia dalam keadaan kamu elok, yakni sopan dan menyambut kepada dia. Dinampak macam tidak seimbang apa yang Nabi kata di dalam dan sikap Nabi di luar. Ini strategi dalam pergaulan. Kita kena mesti kenal perangai orang. Dengan kita mengenali perangai orang, menentukan kita punya sikap kepada orang itu. Nabi bersabda, inna syarrat nas man wada'ahu an-nas ittiqa'a fuhshin. Seburuk-buruk orang adalah orang mengelak, orang yang ditinggalkan oleh orang lain karena mengelak daripada bahayanya. Maksudnya, ini Uyainah, orangnya perangainya buruk, jahat, tapi punya pengikut. Kalau Nabi tidak bersikap baik kepada dia, dia akan menjadi sebab kepada pengikutnya untuk berbuat jahat kepada Nabi atau kepada pengikut Nabi. Jadi Nabi berbuat baik kepada Uyainah dengan sikap sopan dan menyambut semata-mata supaya orang ini dan pengikutnya tidak menjadi sebab berbahaya kepada Nabi dan juga pengikut Nabi. Strategi mengelak keburukan daripada orang yang jahat perangainya. Subhanallah, terkadang orang jahat banyak pengikut. Allahu a'lam.
Patutnya orang baik banyak pengikut, ataupun juga orang jahat banyak pengikut juga. Cara bergaul, berinteraksi dengan beliau adalah mengelak daripada kejahatan orang tersebut. Kalau tak boleh mendapatkan hidayah, bahayanya, keburukannya tidak kena kepada kita. Fa'ilan dari bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulqaha illa alladzina sabaru. Yang demikian itu tidak boleh didapat dari seseorang kecuali kalau dia bersabar, karena yang jabat kepada hawa nafsu, wa ma yulqaha illa alladzina azim, dan tidak akan mendapatnya kecuali orang yang dia mendapatkan bahagian yang besar. Mudah-mudahan Allah memberkati kita dalam golongan orang yang bersabar dan orang-orang yang mendapatkan duhadzim azim untuk mendapatkan kekuatan dalam hati dan jiwa dalam bergaul dengan orang lain dengan membalas dengan yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.